Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya Milkyanti Family dan Irul Dani berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel mereka, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya yang pertama, Yanti Family. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 631.000 subscriber. Rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 230,35 juta view. Semoga meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channel Yanti Family, data diperbarui pada tanggal 29 bulan 10 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 62 ribuan. Peringkat negaranya Yanti Family menempati peringkat 2445 dan tampilan rata-rata Yanti Family mencapai 201,8 ribu view. Berikutnya taksiran penghasilan per bulan Yanti Family di interval 212,5 juta rupiah sampai 743,7 juta rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Dan CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 ribu rupiah. Yanti Family Analysis skor Nox-nya 4,08 excellent, dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Yanti Family, view subs-nya itu mencapai 46,04% luar biasa, like view-nya mencapai 3,60% luar biasa, comment view-nya mencapai 0,29% luar biasa, dan dislike view-nya mencapai 0% luar biasa. Itulah review estimasi penghasilan per bulannya Yanti Family. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Irul Dani. Di sini kita lihat jumlah subscriber-nya mencapai 129.000 subscriber. Rata-rata view-nya mencapai 26,8 juta view. Semoga meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channel Irul Dani, data diperbarui pada tanggal 29 bulan 10 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 200 ribuan, peringkat negaranya menempati peringkat 11.840, dan tampilan rata-ratanya Irul Dani mencapai 84,9 ribu view. Semoga meningkat terus. Lalu taksiran penghasilan per bulannya Irul Dani di interval 17,4 juta rupiah sampai 61,2 juta rupiah. Dan CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 ribu rupiah. Berikutnya, Irul Dani Analisis, skor Nox-nya 3,8, great job. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Irul Dani, view subs-nya itu mencapai 41,57% luar biasa, like view-nya mencapai 3,4% luar biasa, comment view-nya mencapai 0,4% luar biasa, dan dislike view-nya mencapai 0,01% luar biasa. Jadi itulah review estimasi penghasilan per bulannya Irul Dani dan Yanti Family berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sekian konten kali ini, thanks for watching, sampai jumpa di next video.